Dari situ 21 September bersama saya Tarus Muhammad Nazri antara paparan utama. Kepentingan dan kedudukan orang Melayu jadi teras kepada pembangunan semula Kampung Baru. Juga peperiksaan awam akan ditangguh jika IPU lebih 300. Dan ketahui lebih lanjut sukan hoki dalam air menerusi segmen podium 7. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dakwaan kononnya pembangunan Kampung Baru di Ibu Negara akan mengeluar dan menyisihkan orang Melayu tidak benar dan tidak berasas sama sekali. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan kepentingan dan kedudukan kaum itu akan menjadi teras kepada usaha pembangunan semula kampung berkenaan seperti dibentukkan dalam Akta Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Perdana Menteri menegaskan demikian dalam satu tayangan video 5 minit bagi merasmikan sesi town hall bersama pemilik dan pewaris Kampung Baru siang tadi. Kepentingan orang Melayu akan dilindungi sepenuhnya di bawah Seksyen 14-4 Akta 733 Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Kepentingan orang Melayu termasuklah kepentingan sosial, ekonomi, warisan, adat, budaya dan nilai sejarah akan diberi keutamaan dalam setiap pembangunan yang hendak dilaksanakan. Dalam keadaan sekarang, sebahagian besar orang Melayu sendiri tidak lagi memilih untuk tinggal di Kampung Baru. Lebih malang lagi, warga asing telah mula mendiami dan menjalankan perniagaan di Kampung Baru. Tambahnya, Kampung Baru yang wujud di tengah ibu kota sejak 116 tahun lalu perlu dibangunkan semula. Ia bagi memastikan penempatan itu tidak ketinggalan daripada arus perdana pembangunan terutamanya di ibu negara. Rancangan pembangunan semula kampung penting seiring hasrat kerajaan memenuhi keperluan warganya. Ia termasuk kemudahan perumahan, kawasan riadah dan pengangkutan awam. Bagi Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad, jaminan diberi sekiranya pembangunan semula itu dilaksanakan dan tidak mampu dibeli orang Melayu, tanah rizab tidak akan dibuka kepada bukan Melayu atau ditukar status kepada freehold termasuk dijual kepada bukan Melayu. Serentak dengan itu, 4 tawaran jual beli diberi kepada pemilik dan pewaris bagi penjualan tanah. Tawaran termasuk dalam bentuk pulangan tunai, pulangan unit siap, kombinasi pulangan tunai dan unit siap serta pulangan sebagai pemegang saham. Bagi nilai belian kawasan, kerajaan turut menawarkan RM850 satu kaki persegi berbanding permintaan penduduk RM3,000 hingga RM400 satu kaki persegi. Jelas sekali nilai RM850 adalah tertinggi hasil penilaian Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Permintaan agar nilai tanah dibeli mengikut pasaran nilai tinggi seperti kawasan KLCC tidak dapat ditunaikan. Katanya ia agar kepentingan rizab orang Melayu dikekalkan di kawasan segitiga emas ibu negara itu. Fokus pembangunan Kampung Baru yang dirancang meliputi 70% perumahan dan 30% komersial melibatkan keluasan tanah 122 hektar. Peperiksaan awam termasuk pentaksiran tingkatan 3 PT3 bermula 30 September ini akan ditangguhkan jika bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 300. Penangguhan itu membabitkan seluruh negara walaupun jika hanya sebuah stesen pencerapan mencatatkan IPU 300 ke atas. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Dr. Ahmad Rafi Cik Kasim berkata, keputusan penangguhan peperiksaan awam akan dibuat pada peringkat Kementerian Pendidikan. Bagaimanapun, jika tidak melibatkan peperiksaan awam, pihak pengurusan sekolah diberi kuasa autonomi untuk menutup sekolah jika IPU lebih 200. Dalam keadaan semasa, dalam SOP kita, sama seperti penutupan sekolah. Sekiranya mencecah 200, maka sekolah itu ditutup. Namun, kalau ada peperiksaan awam, peperiksaan berpusat, maka peperiksaan itu akan diteruskan sehingga tahap 300. Itu dalam SOP semasa. Namun, kita doakan tak sampailah kepada nilai IPU yang lebih tinggi. Bagaimanapun, cuti itu tidak perlu diganti selepas mengambil kira ia tergolong sebagai bencana alam.
Bagi meneruskan pengajaran dan pembelajaran walaupun sekolah diarahkan tutup, Kementerian menyediakan pelantar pembelajaran digital percuma di portal.moe.edu.my. Portal Edu Web TV mengandungi sumber pendidikan digital dalam bentuk video kurikulum dari peringkat prasekolah hingga sekolah menengah dengan guru dan murid boleh akses menggunakan ID log masuk yang dibekalkan. Ini pula inisiatif meningkatkan kualiti udara dalam premis atau kediaman terutama ketika musim jerebu. Menurut pensyarah kanan Jabatan Landscape Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur UiTM Sri Iskandar Perak, Siti Rashidah Muhammad Sakib, terdapat beberapa jenis tumbuhan hiasan yang boleh diletakkan dalam rumah sebagai penapis udara semula jadi. Menurut beliau, ciri utama pokok yang dapat membersihkan udara antaranya berdaun hijau namun tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak. Contoh tumbuhan yang sesuai ialah sansevieria atau lebih dikenali sebagai lidah mentua dan pokok duit-duit. Dia boleh ditanam dalam kawasan rumah, yang mana kalau kedudukan tanaman itu sepatutnya dia dalam kawasan seperti di kawasan tingkap, kawasan laluan angin. Tetapi tidaklah kita sehingga kita mengganggu laluan angin tersebut. Selain itu, lidah buaya, sirih gading, lily Paris dan Erica Palm juga mampu menyerap gas beracun seperti karbon monoksida dalam rumah. Namun, tumbuh-tumbuhan itu perlu sesekali diletakkan di luar rumah untuk menyerap cahaya matahari secara terus. Tambahnya, selain menggunakan tumbuhan hijau, pemilik kediaman juga boleh menggunakan elemen air untuk membersihkan udara selain menurunkan suhu dalam rumah. Festival Permainan Malaysia jadi landasan terbaik dalam mengetengahkan permainan berkonsepkan tradisional. Penganjuran kali kelima itu berlangsung meriah di Dataran Merdeka Ibu Negara baru-baru ini. Permainan Malaysia hasil usaha Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 21 permainan diangkat sebagai warisan kebangsaan, antaranya congkak, sepak raga, galah panjang dan batu seremban. Lebih 630 peserta menyertai acara permainan termasuk anggota badan beruniform dan set tokoh perat. Acara juga turut disertai ramai pelancong dari negara luar. Permainan gasing moden atau lebih popular dipanggil Beyblade kini menjadi fenomena dalam kalangan kanak-kanak menjadi perhatian di Festival Permainan Malaysia tahun ini. Penganjuran Festival Permainan Malaysia ini bertujuan untuk mengangkat dan menghidupkan kembali aktiviti seni permainan tradisional dan pengalaman di festival ini bukan sahaja dapat dikongsi bersama masyarakat tempatan malah turut dikongsi bersama pelancong dari luar negara. Mas Hamizah Izham laporkan. Baik, seterusnya ikuti ramalan cuaca petang esok. Kebanyakan negeri di Semenanjung diramal hujan dan ribut petir kecuali di Melaka yang diramal cerah. Dan di Sabah dan Sarawak pula ribut petir di satu dua tempat di kawasan pedalaman. Jadi hadkan aktiviti luar dan sentiasa berwaspada. Bertemu kembali. Koperasi perlu menguasai sistem rantaian nilai mantap dan ekosistem yang kondusif. Tun Dr. Mahdi Mohamad berkata ia boleh dilakukan sekiranya koperasi melibatkan diri secara terus dalam aktiviti pembuatan, pembekalan, pengedaran dan perkhidmatan logistik. Malah Perdana Menteri mahu gerakan koperasi memainkan peranan besar membantu golongan B40 di bandar dan luar bandar menangani peningkatan kos sara hidup. Berucap ketika menyampaikan amanat Perdana Menteri bersama gerakan koperasi sempena 100 tahun pada 2022 di Cyberjaya siang tadi, Tun Dr. Mahdi berkata, koperasi adalah antara model keusahawanan sosial yang tidak menjadikan keuntungan sebagai matlamat utama. Sebaliknya, memberi manfaat dan kesejahteraan kepada anggota serta masyarakat. Saya mengalu-alukan pelaksanaan program barang asas 100 ataupun BA 100 anjuran bersama Kementerian Pembangunan Usahawan, Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia, Perhad.
dalam sektor pemborongan dan peruncitan seperti yang telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 29 Ogos 2019. BA100 program berteraskan e-dagang yang mengumpulkan belian barang asas secara pukal mengikut permintaan oleh kira-kira 3,000 koperasi runcit di seluruh negara. Perdana Menteri turut mengalu-alukan inisiatif baharu Suruhanjaya Koperasi Malaysia menggabungkan koperasi utama dalam sektor pemborongan dan perucitan dengan menubuhkan gabungan angkatan koperasi borong dan runcit AKRAP. AKRAP sebagai pelengkap membolehkan koperasi menguasai keseluruhan rantaian pengedaran yang efektif, khususnya dalam usaha mengurangkan harga barang melalui pembelian pukal selain kemudahan pengedaran yang efisien. Membawa mesej kesedaran kesihatan, Media Prima Berhad MPB dan Institut Jantung Negara IJN bekerjasama turun padang mendekati masyarakat. Kali ini di Sauk Kuala Kangsar, Perak, lebih 250 penduduk kampung terlibat dalam aktiviti yang dijalankan termasuk pemeriksaan jantung percuma. Program bermula 8 pagi hingga 1 petang itu melibatkan orang ramai pelbagai latar belakang. Pelbagai aktiviti menarik disediakan, antaranya pakaian beragam, mewarna untuk kanak-kanak serta pertandingan memasak. Pengurus Tanggungjawab Sosial Korporat MPB Muhammad Nazim Ismail berkata, kampung Saud dipilih kerana lokasi yang bersejarah serta jauh dari IJN. Semua pemeriksaan program kesihatan, terutama sekali jantung di sini adalah percuma. Dan kita beri bukan sahaja pada dewasa, malahan untuk kanak-kanak dulu. Itu adalah sebahagian daripada kita Media Prima punya objektif dan juga IJN, iaitu memberi ini untuk mengenal pasti mana-mana masyarakat yang di pedalaman. Pengurus Kanan Komunikasi Korporat IJN, Aina Jamil berkata, program itu merupakan siri ke-8 yang dijalankan bersama MPB. Kita punya mobile unit ni ada kelengkapan untuk merawat jika berlaku sebarang serangan jantung semasa kita membuat saringan. Jika terdapat pesakit yang mengalami sakit jantung, kita boleh stabilkannya dulu dan terus mengantarkan ke hospital yang terdekatlah untuk. Esok program itu akan ke Baling Kedah. Kira-kira 65 sukarelawan daripada IJN, Brigade Sukarelawan MPB dan Adabi Consumer Industry Serian Berhad Adabi menyertai program itu. Menjelang Sukan SEA Filipina 2019 yang berbaki 69 hari sahaja lagi, Podium 7 minggu ini ingin memperkenalkan kepada anda sukan yang akan membuat kemunculan pertama di temasya dui tahunan itu. Apa yang menarik, sukan itu menggabungkan dua sukan utama dunia dan ia menuntut atletnya beraksi hingga ke dasar kolam renang. Nak tahu lebih lagi? Saksikan laporan disediakan Faris Zulkarnain. Hoki dalam air atau underwater hoki mungkin masih asing di kalangan rakyat Malaysia. Mulai wujud pada tahun 1954 di England, sukan ini telah dimainkan di seluruh dunia dengan Persekutuan Aktiviti Dalam Air Dunia, CMAS, bertindak selaku pada induk. Di Malaysia, Ismail Fadullah dan juga seorang pengusaha sebuah syarikat pemetaan hartanah merupakan pelopor sukan ini. Mula mempelajari sukan hoki dalam air sewaktu menuntut pengajian di United Kingdom pada tahun 2011, Ismail kemudian kembali ke Malaysia setahun kemudian dan mengembangkan sukan ini sehingga sekarang. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran, Ismail bersama rakan-rakannya berjaya menubuhkan Persatuan Sukan Hoki Dalam Air Malaysia pada Mac tahun ini. Apa yang menarik, pengorbanan Ismail nampak semakin berbaloi apabila sukan hoki dalam air akan membuat kemunculan pertama di Sukan SEA Filipina dan Malaysia akan menyertai 4 acara mengisi 12 atlet lelaki dan 12 atlet wanita. Permainan hoki dalam air ini dari segi nama dah tahulah. Pertama kena ada swimming pool. So biasanya swimming pool kalau international punya competition standard dia kena 2 meter. Ataupun kalau yang lebih tinggi, lebih untuk world punya kategori, dia akan main 3 meter kedalaman.
So kami berlatih untuk 2 meter, lebar 15 meter, panjang 25 meter. Lepas tu dari segi peraturan, setiap tim akan ada 10 pemain. So ini adalah format 6-on-6, 6 lawan 6 lah. So 6 player akan berada di dalam air, 4 player akan berada di dalam sub box. Rolling sub, so maknanya dalam permainan you tukar terus sub pergi sub. So 10 lawan 10. Walaupun format namanya 6 lawan 6 lah, tapi 10 pemain dalam setiap pasukan. Paling kurang lah. Sukan ni ada potensi dipertandingkan di peringkat Olimpik. So kita tak nak cakap, oh bila sukan tu dah masuk baru kita nak start. So semua yang kita buat sekarang ada future planning. So sekarang kita cakap tentang SEA Games. Nanti kita cakap Asia Games. Next, nanti one day kita akan pergi ke Olympic insyaAllah. So all this part of kita punya planning. So basically what we have to wear during underwater hockey, the first thing, our fins. And the second thing is our polo cap. And also the snorkel and our mouth guard. The polo cap is for us to protect our ear. And the snorkel is for us to breath during the game. And the mouth guard is for us to protect our teeth. To be continued, this is our mask. This is our glove to protect our hand, just in case if the puck didn't hit our hand. Okay, so we have two sticks here. One is white, one is black. This is for us to differentiate. It's either we are in the white team or in the black team. Lastly, the most important thing is our puck. If we don't have this puck, we can't play the game. Okey, memandangkan banyak yang sudah kita ketahui, saya mengambil kesempatan minggu ini untuk bermain hoki dalam air di PJ Palm Sports Center. Selesai memakai segala peralatan yang sesuai, saya terlebih dahulu mempelajari teknik pernafasan di dasar kolam renang. Jelas, ianya bukan mudah, tetapi sebaik saya mula menguasai teknik pernafasan dengan baik, saya berpeluang beraksi bersama pasukan kebangsaan. Before ni I swim, I just swim. Tapi bila dah main benda ni, I lost weight. memang tak dinafikan lah. And then I punya power swimming memang lagi increase. And then I punya strength memang improve. So dulu I buat lifeguard, I punya strength tak macam sekarang. So boleh cakap improve a lot lah. Dari segi strength, power, kick, everything lah. Baik, sampai di sini saja Podium 7 minggu ini. Jangan lupa teruskan bersama saya kerana banyak lagi suka-suka menarik menanti anda minggu hadapan. Jelajah Anugerah Bintang Popular ABPBH 32 #fantastic menghiburkan lebih 20 kelab peminat finalis antara selebriti yang berkesempatan bersama-sama meriahkan acara santai yang berlangsung di Puncak Alam Selangor baru-baru ini ialah Stacey, Hani Shahani dan Iswan Ismail. Bersama kelab peminat. Ini adalah acara tahunan di mana kita dah start last year. Tahun ini kita dapat kumpulkan balik sekarang semua kelab peminat MC yang menyokong artis ABPBH 32. Saya tak kisah menang ke apa semua, tapi bila dapat setiap kali dicalonkan tu dapat top 5 tu, saya rasa syukur alhamdulillah fans saya ni memang kuat lah macam tu lah kan. So kita just like
I dengar apa yang diorang bagi tahu cara diorang undi untuk Hanisha kan. So macam saya sangat terharu sebenarnya sebab tak sangka Hanisha, Hani sebenarnya ada fans. Sekian paparan edisi 7, kami akhiri dengan kreativiti pelukis yang menghasilkan potret Jennie daripada kumpulan K-pop terkenal Blackpink. Saya Tarushdi Muhammad Nazri, salam hormat dan salam malam.